Gula. Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin Sata, merupakan penasihat kewangan Prudential daripada agensi Six Smart Group. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda mengenai pelan perancangan kewangan peribadi. Okey, adalah sangat bagus apabila kita bertemu dengan prospek ataupun klien, kita memberi satu gambaran kepada mereka tugas apa yang kita lakukan sebagai seorang penasihat kewangan. So, mari kita lihat dengan lebih dekat lagi dan lebih detail mengenai empat komponen yang terdapat dalam perancangan kewangan peribadi. Yang pertama adalah A, iaitu assure income. Kedua B, build wealth. Ketiga adalah C, control expenses. And keempat adalah D, distribute wealth. Semudah A, B, C and D. Setiap individu mempunyai aset yang sangat penting, iaitu pendapatan yang menentukan gaya hidup seseorang. Di sinilah kita menekankan tentang perancangan kewangan yang membantu mereka untuk mendapat jaminan pendapatan yang mereka perolehi selama ini. Jadi di sini kita bincangkan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini, contohnya tidak sihat dan tidak mampu bekerja ataupun sudah meninggal dunia. So, anda boleh bertanya kepada klien ataupun prospek, sekiranya berlaku salah satu perkara ini, meninggal dunia atau sudah tidak mampu bekerja, berapakah sejumlah wang yang mereka inginkan atau bersamaan dengan berapa tahunkah pendapatan yang mereka mahukan disediakan sekiranya berlaku salah satu kejadian ini. Klien selalunya teruja untuk berkongsi tentang matlamat kewangan dan aspirasi mereka. Dan ketika inilah anda harus mengenal pasti dan mengkategorikan matlamat mereka kepada dua kategori, iaitu asset accumulation dan retirement planning. So, dengan persediaan pengurusan risiko kewangan, kita dapat menjamin atau memastikan klien untuk membina sebuah aset bagi asset accumulation, pengumpulan aset, dan juga menjana lebih pendapatan untuk retirement planning. Sepanjang proses klien untuk mencapai matlamat kewangan, adalah sangat penting juga kita minta klien untuk fokus kepada perbelanjaan yang bakal berlaku seperti cukai ataupun faedah pinjaman. Jadi dalam komponen control expenses ini, kita akan bantu klien untuk tax efficiency dan juga eligible claim for pengurangan cukai. Dan review semula pinjaman perumahan dan pinjaman kewangan klien bagi mengurangkan kadar faedah. Dengan ini, kita dapat minimumkan perbelanjaan bagi mencapai matlamat kewangan dengan lebih baik. Dan akhir sekali, di bawah komponen distribution wealth, kita akan bantu klien untuk mengagihkan aset dan simpanan kepada keluarga yang tersayang, di mana ada dua kategori, sebelum meninggal dunia dan selepas meninggal dunia. Di mana sebelum meninggal dunia, kita boleh bantu klien untuk mengagihkan simpanan kepada anak-anak bagi tujuan pendidikan dan pengagihan harta pusaka selepas meninggal dunia. Secara keseluruhannya, melalui formula ABCD ini, klien lebih jelas dan lebih berkeyakinan untuk membuat keputusan. Semoga dengan empat komponen A, B, C and D ini dalam perancangan kewangan peribadi dapat membantu anda bila bertemu dengan prospek. Good luck!